Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firdaus Akram. Dan saya Muhammad Abdahdi bin Amran. Jadi pada hari ini kami ingin berkongsi sedikit berkenaan dengan penjana pendapatan di KRBB. Jadi pendapatan ini kita akan dapat jana melalui pelbagai cara, selaras dengan KPI Kementerian Pelajaran yang ingin melahirkan pelajar yang mampu untuk menjana pendapatan secara bersendiri. Pelajar perlulah mengambil langkah untuk melibatkan diri dalam aktiviti yang mampu untuk menjana kewangan. Terdapat beberapa cara untuk kita menjana pendapatan di KRBB. Yang pertama, kita seharusnya memulakan perniagaan yang kecil-kecilan terlebih dahulu. Pada awalnya, kita mestilah menggunakan modal yang sikit, menggunakan modal yang tidak berlebihan, kerana risiko untuk kita gagal dalam berniaga agak tinggi. Di KRBB ada beberapa contoh jualan yang agak laku sekarang ni. Contohnya jualan burger. Daripada situ kita dapat ambil contoh ataupun modal untuk kita berniaga. Dengan ini kita dapat dengan ini dapat membantu kita untuk berniaga di hari kelak. Jadi selain daripada mengurus perniagaan di kampus, kita juga boleh mengurus perniagaan menjana kewangan melalui internet. Jadi menjana kewangan melalui internet ini adalah cara yang mudah untuk pelajar. Pada masa kini pelajar amat mengetahui banyak teknologi. Jadi dengan itu pelajar mampu untuk menggunakan platform internet ini untuk menjana pendapatan kewangan. Jadi untuk menjana pendapatan kewangan melalui internet ini, pelajar boleh untuk menjadi ejen kasut, ejen top up dan sebagainya. Melalui ejen ini, pelajar akan dapat memperolehi keuntungan sebanyak 10 hingga 20%. Terdapat beberapa kesan jika kita menjana pendapatan. Kesan yang pertama ialah kita dapat menimba ilmu, kita dapat menimba pengalaman. Dan pengalaman ini kita dapat aplikasikan pada masa akan datang. Selain itu, kesan yang positif kepada pelajar ialah penjana pendapatan ini mampu untuk membantu kewangan pelajar. Jadi jika seorang pelajar itu mampu untuk mendapatkan hasil kewangan sampingan, jadi pembelanjaan seseorang pelajar itu akan menjadi lebih ringan kerana mempunyai hasil pendapatan yang sendiri. Sebagai kesimpulan, kita sebagai student KRBB, kita haruslah menanam sifat berniaga dalam diri daripada awal lagi, supaya kita dapat dapat membantu kita pada masa akan datang. Sekian, terima kasih daripada kami.